Thank you. Prabu Siliwangi atau Jaya Dewata yang sering kita kenal juga Sri Baduga Maharaja karena mampu mempersatukan kerajaan Galuh dan Sunda menjadi sebuah nama pajajaran memiliki kisah unik yang diceritakan berbagai versi terutama dengan istrinya Nyima Subang Larang yang melahirkan raja-raja di Nusantara. Di sini saya akan mengupas tentang cerita tersebut terutama dengan ketiga anaknya yang erat hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Jawa Barat. Raden Pamanah Rasa merupakan nama lain dari Prabu Siliwangi selain Sri Baduga Maharaja atau Jaya Dewata. Menurut versi yang saya tahu dari salah satu sumber, memiliki tiga orang anak dari Nyi Subang Larang yang merupakan murid dari Syekh Kuro Karawang yaitu. 1. Raden Walang Sumsang atau Pangeran Cakrabuana atau Embah Cirebon. 2. Dewi Rara Santang, merupakan Ibunda Sunan Gunung Jati. 3. Prabu Kian Santang atau Raden Sanggara Sunan Rohmat Suci atau Sunan Godok. Dari ketiga anaknya tersebut yang sering menjadi perdebatan adalah Prabu Kian Santang karena ada dua tokoh yang mirip namanya yaitu Rakyan Sancang, hanya hidup dalam tahun jauh berbeda. Rakyan Sancang hidup di zaman Tarumanegara sekitar 591 M, sedangkan Prabu Kian Santang yang kita kenal hidup pada zaman kerajaan Pajajaran yaitu zaman Prabu Siliawangi Sri Baduga Maharaja. Ada versi yang menyebutkan bahwa Prabu Kian Santang masuk Islam oleh Saidina Ali. Padahal antara Sayyidina Ali dan Prabu Kian Santang terpaut jauh beda zaman, tetapi ada yang menyebutkan bahwa pertemuan Prabu Kian Santang dan Sayyidina Ali merupakan pertemuan goib yang tidak bisa dia terima oleh akal manusia. Rakyan Sancang yang merupakan keturunan Tarumanegara yang dimaksud karena Rakyan Sancang bisa dikatakan semasa dengan Sayyidina Ali. Rakyan Sancang adalah salah seorang anak dari Raja Tarumanegara dari kasta bawah. Yang makamnya berada di Lueung, Sancang, Garut Selatan, makanya erat kaitannya dengan nama Rakyat Sancang. Lantas, makam siapa yang berada di Godok Suci Garut? Kebanyakan orang meyakini bahwa itu adalah makam Prabu Kian Santang atau Sunan Rohmat Suci, Raden Sanggara Putra dari Prabu Siliwangi, yang telah lama masuk Islam mengikuti jejak orang tuanya. Sesuai versi lain, bahwa Prabu Siliwangi masuk Islam setelah menikah dengan Nyima Subang Larang. Meskipun ada versi lain yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi beragama Hindu sampai wafat. Bahkan ada versi yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi hilang bersama anak buahnya di Leuwaung Sancang karena tidak mau diislamkan oleh Prabu Kian Santang. Saya sendiri mengambil versi bahwa Prabu Siliwangi masuk Islam setelah menikah dengan Nyima Subang Larang terbukti setelah itu perkembangan Islam semakin pesat karena tiga anak dari rahim Nyima Subang Larang terutama Raden Walangsungsang, Sungsang, Pangeran Cakrabuana yang berjasa di Cirebon. Makam yang berada di Godok Suci sebagian menyebutkan bahwa itu bukan makam Prabu Kian Santang Putra Prabu Siliwangi tapi pengikut Raden Walang Sungsang yang menyebarkan agama Islam di Garut, tetapi banyak yang menyebutkan bahwa itu makam Prabu Kian Santang atau Rohmat Suci. Apalagi warga setempat meyakini bahwa Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi yang sering kita kenal secara familiar adalah Prabu Kian Santang. Lantas bagaimana kalau itu benar-benar bukan makam Prabu Kian Santang tetapi pengikut Raden Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana? Di mana makam Prabu Kian Tang yang merupakan tokoh legenda yang namanya sangat sakral sekali dan dipakai di dalam kemiliteran negeri ini? Kalau Prabu Kian Santang hanyalah tokoh imajiner demi untuk memudahkan menyebarkan agama Islam lewat Pangeran Cakrabuana pada waktu itu. Tetapi ada beberapa bukti yang menguatkan bahwa itu merupakan makam Prabu Kian Santang, atau Makam Sunan Rohmat Suci, merupakan putra dari Prabu Siliwangi dari rahim Nyi Subang Larang. Banyak versi menyebutkan tentang kisah sejarah Prabu Siliwangi maupun Prabu Kian Santang. Adalah hal yang wajar karena kisah tersebut didapat dari cerita dari mulut ke mulut, juga prasasti-prasasti dan peninggalan lainnya. Yang pasti, menurut saya pribadi, bahwa perkembangan Islam di Jawa Barat tak lepas dari campur tangan Prabu Siliwangi bersama keturunannya, salah satunya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, yang merupakan putra dari Dewi Rara Santang. Selain itu, kita bisa melihat mayoritas Jawa Barat beragama Islam yang kuat dan bisa dihitung dengan jari wilayah mana saja yang non-Muslim. Bahkan, ketika kita mendengar bahwa ada orang Jawa Barat atau orang Sunda tidak menganut agama Islam, kedengarannya sangat rancu sekali. Dan ini membuktikan bahwa ada kekuatan besar pada waktu itu untuk dalam penyebaran agama Islam melalui tokoh seperti halnya Prabu Siliwangi merupakan raja pajajaran yang bisa mempersatukan Sundan dan Galuh yang mendapat gelar Sri Baduga Maharaja.